الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangi duh. Ngopo? Salat duhur. Ya sik lak salat dhewe. Pak piye salat dhewe? Yo, ki endang? Iya, kon mangkat dhisik kowe aku nyusul. Tenan lho yo. Ah, wis kowe ngapusi. Tenan, wis salat dhisik. Lho, lak tenan to, cahe turu meneh. Kowe iki nenange iki, kudune dikawal nganti metu kelas. Aku yo kebut-but. Yo wis, siram wae bentangi. Oke lho, ning jowo ana botol. Tenang iki, ra apa-apa. Yo ra apa-apa. Oke, gaske. Ono apa iki bocor wae kelas e? Meh tambah teles wae meh salat. Walah, kowe to tak kira apa? Wis, kita salat. Mah turu wingi. Iya, iya. Salat to. Duh. Oi, bro. Oi, yuk salat. Wis mazan. Sik, bro, aku tadi air-air wae. Kono kowe mangkat dhisik. Ya wes aku mangkat dhisik. Ojo turu lo yo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, Rido, kilo, Pak Mun nelpon. Suwun ya, Mat. Tolong gantiin posisiku ya. Siap-siap. Gampang apa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, pripun pak? Kowe ini kono piye kabar ini? Alhamdulillah sehat pak. Wes salat durung. Nggih sampun lho pak. Ridho kan lajen. Anu le, bapak iki bar kene PHK, bar wis sangoni korupsi separuh karo kantor. Dadi ini bapak ora iso belum sangon. Kita ya, awakmu kudu pindah sekolah sing negeri, sing luwih murah. Loh, Pak, kenapa mboten wonten pilihan lain selain pindah? Ora ana iki. Mesti wonten kok, Pak. Mohon Bapak tenang mawon. Mengke kula sing ngurus. Assalamualaikum. Setelah kita berhasil memperbaiki sholat wajib kita, sholat sunnah yang pertama kali dianjurkan, yakni sholat tahajud. Kenapa? Karena salah satu masa, yakni di mana Allah turun langsung untuk bertemu hamba-hambanya yang mereka itu berdiri untuk melaksanakan sholat hanya di sepertiga malam itu. Jadi bagaimana kemudahan Allah berikan ketika kita bermunajat, ya Allah saya ada masalah begini-begini, tolong selesaikan. Bagaimana tidak cepat selesai kecuali sepertiga malam itu di mana Allah langsung turun kepada kita.
Duk, tumben gak sih? Biasanya ini bar subuh dulu. Iyalah, Bud, masuk main telat terus. Yo, bagus lah nih, Mono. Anu mau aku ketemu Pak Tegar. Jadi ini kue di koneng ruangannya, mengko pasti istirahat. Ngapa ya, Mang? Ngapa? Kok takon aku? Mau cuma di koneng ngandeni, tok neng awakmu digolei. Yo, wes, tak jajan sih. Burung ya. Tukang. Mas Rido, gimana Mas? Ya Pak. Duduk. Anu Pak, tadi kata Budi saya disuruh ketemu sama Bapak. Gini loh Do, Bapak kan tadi tanya sama Budi. Ya. Di madrasah tuh siapa yang jago nulis? Kata Budi, kamu tuh ternyata jago nulis cerpen. Nah, kebetulan ada lomba nulis cerpen setingkat Jogja untuk SMP sama SMA sederajat. Tapi madrasah belum ngirim delegasi. Kamu mau ikutan enggak? Wah, boleh tuh, Pak. Kira-kira tema sama batas pemulanya kapan ya, Pak? Temanya tentang persahabatan. Tapi sayang, batasnya 3 hari lagi. Gimana? Jadi ikut kan? Jadi, Pak. Kebetulan saya udah punya cerpen tentang itu. Tinggal saya perbaiki sedikit lagi. Nanti saya kirimin ke Bapak. Oh, bagus tuh. Saya tunggu ya. Iya, Pak. Ada apa ya, Pak? Kok manggil saya? Ada kabar gembira buat kamu. Alhamdulillah, cerpen kamu yang kemarin dapat juara 1. Yang benar, Pak. Alhamdulillah. Beneran, Jo. Ini buktinya. Selamat ya. Karena prestasimu, madrasah ngasih bingkisan beserta uang pembinaan dan juga bebas SPP selama 2 bulan. Terima kasih banyak ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Mau minjem HP, Tat. Oh ya, bentar ya. Usah tampilin. Ya, Tat. Nih, HP-nya. Oh iya, Tad. Ya. Makasih, Tad. Ya, sama-sama. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pilih. Anu, Pak. Rido menang lomba cerpen. Terus Rido yang sama beasiswa kalisasi, kali harta pembinaan. Niku sakit kaget bayar SPP di Toranti lulus, Pak. Loh, tenang, Lili. Nggih, Pak. Saya itu, Niki. Alhamdulillah. Yowis, nengono. Bapak Rastono surat pindah. Gue sih semangat ya, Lesinau. Gih, Pak. Siap. Rido bakal lebih semangat, Lesinau. Gih, Mon. Ngatain, Pen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.